Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Sahabat Alkitab, setiap orang tentu ingin merasakan kenyamanan dalam kehidupannya. Paling tidak inilah salah satu alasan dari manusia yang bekerja, yakni agar ia dapat memiliki modal untuk memenuhi beberapa kebutuhan dengan harapan dapat meningkatkan kenyamanan hidupnya. Meski demikian, tetap ada kecenderungan dari manusia untuk menyia-nyiakan kondisi hidup yang sudah ia miliki dengan segala pertimbangan dan alasannya masing-masing. Entah akibat membandingkan kondisi hidupnya dengan pihak lain, maupun melupakan pengalaman sebelum ia mendapatkan hal tersebut. Menyia-nyiakan apa yang ada pada diri kita juga dapat terjadi dalam kehidupan beriman. Itulah sebabnya di dalam perkataan tentang janji pemulihan dan penyelamatan yang akan Tuhan lakukan terhadap umat Israel, Tuhan memberikan teguran bagi tindakan menyia-nyiakan yang pernah dan mungkin saja dapat kembali dilakukan oleh mereka. Hal ini menjadi penting untuk didengar oleh seluruh umat agar mereka memahami potensi perilaku destruktif yang ada pada diri manusia dan menyadari betapa pentingnya untuk mereka tersadarkan serta menjaga pentingnya hidup di dalam Tuhan. Sahabat Alkitab, hidup beriman kepada Tuhan memang tidak berarti tanpa masalah, selalu hidup tenang ataupun tanpa ada pergumulan, bahkan kesedihan. Menyerahkan diri dan bersedia hidup dengan penyertaan serta penggembalaan dari Tuhan bukan berarti membawa kita seolah memiliki hidup yang tak pernah mengalami kegagalan, tanpa pergumulan, selalu menjadi pemenang dalam setiap kompetisi maupun berhasil sesuai dengan apapun yang kita inginkan. Tidak jarang kita harus kecewa ketika gagal dalam kondisi hidup yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan kehendak. Kita berduka di tengah luka-luka kehidupan yang terjadi, maupun menghadapi kesedihan atas pergumulan. Itu semua dapat tetap kita alami ketika kita hidup, berserah, dan bersama dengan Tuhan. Meski demikian, itu semua tidak menghancurkan janji penyertaan maupun mengurangi kualitas penggembalaan dari Tuhan. Justru di tengah situasi kondisi hidup yang seperti itulah, kita akan semakin merasakan besarnya dampak damai sejahtera dari pimpinan Sang Gembala Sejati. Dan kita akan semakin menyadari betapa kita membutuhkan bimbingan darinya. Oleh sebab itu, jangan biarkan diri kita terhanyut dalam kesenangan sesaat maupun kesedihan dalam pergumulan kehidupan, sehingga tanpa sadar telah merusak penggembalaan yang sedang Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang mungkin tanpa sadar justru membuat kami semakin merendahkan dan melupakan betapa pentingnya penggembalaan dari Tuhan. Entah itu pengalaman penuh luka maupun pengalaman penuh suka, kami begitu mudahnya melupakan penyertaan Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, sehingga dalam setiap kami menjalani hari-hari kami selalu
mengingat betapa pentingnya penggembalaan Tuhan, betapa besarnya dampak dari penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, bagi seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga setiap kami menjalani hari-hari kami, kami selalu mengingat akan peran dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.